Tika. Halo, assalamualaikum. Aku Nasya Agila. Jangan lupa untuk kalian like, subscribe, dan komen di channel audio 360. Tak tunggu pokok ya, karena banyak sekali video-video mengasyikan dan menghebohkan tentang update. Kita lakukan dulu flashdisk. Nah, terus ini muncul dating. Kita akan update dua kali ini, Bapak. Loading APP, kalau ini tidak jadi loading APP, bisa kembali lagi. Update successful, placeful on orbit on loading pack not your face, maksudnya disuruh matikan dulu 10 detik baru dinyalakan. Ini tandanya update sukses. Kalau teman-teman sudah ada motivasi kita matikan dulu, nanti kita update lagi mulai pertama nanti ya. Kita matikan. Ini sudah kita matikan. Baru dinyalakan. Nanti kita akan buat tutorial, kita akan cara update Master Songkrat UI 4 mulai nol, jadi mulai flashdisk ya di tanjakan. Untuk ambil updatean Songkrat UI 4 ini bisa di download di Google. Ada versi 3.3, 2.0, 2.3. Misalkan ambil versi yang terbaru 3.3, nanti perkembangannya itu terus. Kita nyalakan, tadi sudah ada update sukses. Tapi kita akan update lagi. Kita akan update lagi biar buat tutorial para takmir dan majikan. Sudah banyak yang saya kasih subscribe UI 4, subscribe UI 16, subscribe UI 12, macam-macam. Sudah hampir berapa ya? Insya Allah di 50 masjid itu insya Allah sudah pakai digital mixer semua. Untuk harapan dari sumber sawah, ini barusan update tadi, sudah update baru. Nah, tapi kita akan update kembali untuk yang kedua, biar nanti tidak akan update lagi. Ini baru saya update Mei 2023 Mei sudah pernah update.
Sekarang kita update, caranya update di flash disk ini kan sudah ada isinya updatean dari firmware UI 24 yang terbaru. Kita tanyakan di sini. Di sini kita tunggu kita tunggu sampai untuk updating. Ini lumayan lama nih, sekitar 2-3 menit. Jadi cara itu untuk flash disk ini, jadi flash disk ini sudah ada isinya updatean terbaru, updatean terbaru firmware UI 24. Kita tinggal download saja di Google, di situ nanti banyak update tipe berapa sesuai keinginan sampean yang mana. Nanti disalin di sini, disalin di flash disk. Setelah itu sudah disalin masuk flash disk, baru kita cobain sini. Sekarang kita menunggu. Nah, ini langsung muncul gitu. Setelah muncul ini, update ini sebenarnya kita tekan update. Sebenarnya software UI 24 itu update-annya selalu diperbarui. Jadi kalau ada update yang baru, kita tinggal download, kita update lagi. Yang update ini, yang terbaru ini, reverb-nya biasanya kan reverb aja. Kalau sudah di update 3.3 itu reverb-nya ada delay-nya. Update in progress 1-5. Ini 1-5. Misalnya ini di Masjid Perkapalan Surabaya, Politeknik Perkapalan di Surabaya. Power toa yang besar 480 watt bisa mengedriver horn toa 8 speaker 8 biji. Nah, update sukses, play strong over ya. Sebelum kita back or back, kita reloading ini biar nancep. Sekarang kita matikan 10 detik, setelah itu kita nyalakan lagi. Kita nunggu 10 menit. Sambil kita jelaskan untuk mic-nya di sini. Kita pakai GTS untuk mic apa ini? Mic Kotip. Kita kasih GTS mic Kotip. Terus mic pengumuman juga GTS. Ini ada ini yang mic Murah Meriah ini. Ini mic S Audio. Ini S Audio ini untuk share. Ini harga berapa itu?
lupa. Pokoknya murah ini. S Audio. Akunnya ya. Terus mic imam untuk mic adzan. Mic adzan kita kasih ini Beyer dinamik. Beyer dinamik. Tipenya ini. Mic adzan. Untuk mic imam kita kasih show sembahyang. Karena ini kampus mic imam kita kasih show tipe apa ya? BLX. Receiver itu di sana. Oke, tadi setelah sudah kita update, nah kita sukses kita ini kita copot. Jadi flash disk ini tadi ada isiannya updatean terbaru. Terus kita updatekan di situ. Sekarang kita nyalakan. Power luar. Power dalam bodi saja jadi siji. Jadi ini struggle-nya ini dibagi, kalau kepingin tawanya aja yang mati bisa dimatikan. Jadi pakai sound dalamnya aja bisa, sound dalamnya aja. Dengan prestis tadi, jadi prestisnya sudah diisi updatean terbaru. Sudah update, kita coba sekarang. Tes. Ini teknik ada. Tes. Kita coba yang mic S Audio. Ini murah tapi suara ini. 3.1. Tes. Kok nge-flash HP ya, wadah. Tes. Waduh, sik. Ini settingan berubah. Berarti kita kembalikan ini, jadi kita simpan master utama. Master, kita lari ke master utama aja, loading. Kemukul sekalian nih, ikhoma tadi kan flat. Nah, ini sudah settingan kembali. Yes. Dia harus jadis. Kotip tes dia harus tes harus tes tes harus tes tes
program akan kembali seperti settingan awal. Alhamdulillah sudah kita selesaikan ini untuk kemarin, ini tidak bunyi semua karena kita diminta update. Akhirnya sudah kita update, Alhamdulillah sudah kembali normal
seperti baru. Terima kasih. Mungkin ada yang bertanya nanti bisa bertanya tentang abetan atau dalutnya gimana, bisa komentar di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.